Oke, ini hari Selasa, waktunya race STB. Ini mobil rentalannya, Aero Avante yang udah baru dibangun. Baterai juga ngerental ini. Nah, ini nih, racer-racer kantor. Ini pakai mobil apa nih, Mas? Ini apa ya? Thundershot. Thundershot AR ya? Iya. Itu apa tuh? VZ chassis ya? Oke. Ini apa nih? Kita mau lihat nih mobilnya dominasi chassis. Waduh, ini. Ini biasa calon-calon juara kalau BG ini biasa. Wih, apa tuh? BG standar, Pak. Ini Tanduk Lord Spirit gabung. Iya. Sebuah kreasi ya, mantap. Kreasi, betul. Ya, kita lihat yang lain dulu yuk. Ini treknya lagi pada test track. Start di sini, ada bouncing, belok ke sana ada slope, dua straight belok, jumping putus, lane changer, muter, slope up, belok-belok, turun. Ini lagi pada nyetel-nyetel. Wah, Mas Sahrul, coba kita lihat Mas Sahrul mobilnya. Jadi mobil panitia. Waduh, disundul. Waduh. Waduh, broken G-nya lihat tuh. Waduh. Gila, ini calon-calon podium ini. Masuk lane C. Oh, aduh, hampir kelontang. Masuk lagi. Widih. Ayo kita lihat race-nya dulu nih. 1, 2, 3. Sat. Slow pertama, masih 3 mobil. Lord Spirit memimpin di depan. Waduh, kelontang. Di depan ada Lord Guile, FMA chassis memimpin di depan. AR chassis punya lip. Kita lihat race pertama. Wih, Tamiya biru putih. Ini khusus gua rekam mau masukin YouTube nih, kita lihat nih. Ada beban mental atau enggak mobilnya nih, lihat nih ya. Malu gua. Waduh. Final lap. Oh, seru banget. Bagaimana, Mas? Aduh, bagaimana? Jadinya Mbak El yang menang. Iya, broken G nampak di lintasan kali ini. Oke, masuk lap kedua, kencang sekali. Lontang. Broken G masih memimpin, masuk final lap. Satu, dua. Waduh, ditinggal. Ayo, asal finish aja. Oke, masuk final lap. Tikungan maut. Hai, masuk akhirnya buat konten gua bisa masuk. Aduh. Waduh, gila deh. Akhirnya bisa 3 lap. Buset, udah berapa kata tadi tuh? Udah kayaknya 4 kali coba baru akhirnya masuk. Setting sih ya, paling rollernya dipastiin pasangnya bener, bannya dibersihin. Sama tadi untuk voltase baterai itu masuk di 2,76. Cuman ya nggak jaminan juga sih bakal masuk. Ini juga mungkin hoki lah. Tapi pokoknya satu kali masuk udah cukup seneng lah. Ini STB jarang bener mainnya. Setting-setting rahasianya masih belum tahu. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman main STB atau STBA, tolong komentar dong di bawah nih, tipsnya tuh biasa apa aja sih yang penting kalau main STB. Ini Rosco Channel butuh berguru nih sama para penonton. Lawan Mas Bayu. Hap. Oke, lompatan pertama selamat. Oke, masuk final lap. Dibelek sama Avante. Avante di depan. Masuk. Aduh. Akhirnya masuk lagi. Jadi total dari 7 kali run yang masuk 2. Ini baterai tadi di 275. Gearnya pakai 3,5 banding 1. Pak, serius amat bukannya, Pak. Senyum dikit.
Parah wah, parah. Aduh, lihat nih, FMA nih. Aduh. Ini sempat BTO ini tadi nih. Sempat BTO di PHP tapi ya, Pak. Sama Pak Mario ya, Pak ya. Ini Pak Mario-nya nih, Pak. Ini BTO-nya, Pak. BTO-nya lihat tuh. Alamak. Salah damper. Ini nih BTO-nya nih. Pakai tanduk lele. Babak kedua. Channel. Masuk final lap. Ajik mantap. Jangan malu-maluin please. Jangan malu-maluin Gan. Aduh. Woi. Masuk. Woi. Awas lu ya. Awas lu ya. Hey, masuk. Jadi tiga. Wah. Woi. Pak Mario kelontang. Akankah? Dua. Final lapnya. Aduh. Semifinal tembus. Let's go final race. 3 2 1. Masuk ke final lap. Wey, finish. Masuk. Komen, waduh, ada apa ini? Aduh.